Ketemu lagi di channel Daniel TV. Kali ini saya mengisi tahu tutorial cara memakai kamera DSLR menggunakan video. Banyak orang bertanya-bertanya bagaimana cara merekam recording video pada kamera DSLR. Jadi saya mengasih tahu trik-triknya. Siapa tahu ada para penonton yang belum tahu. Nah, seperti inilah. Ini adalah kamera DSLR tipe 1200D. Yang pertama-tama, langkah pertama, kameranya dihidupkan. Yang ini tombolnya on off, baru kita hidupin, baru menyala. Dan setelah itu baru langkah kedua, kita tengok yang lingkaran ini, kita lihat modenya, kita buat mode video. Ini mode video sesuai dengan garis, ada garisnya di sini. Yang ada garisnya ini. Kita buat mode video. Setelah itu, pastikan modenya udah pas sesuai dengan garis. Baru kameranya nyalain. Ini kamera nyalain, tekan tombol kamera. Dan setelah itu kita tekan logo kamera lagi, yang ini. Nah, seperti inilah cara memakai video pada kamera DSLR. Nah, udah seperti itulah caranya. Pada kamera ini tidak ada pause. Ya, kamera ini satu arah, beda dengan di aplikasi HP. Kalau di aplikasi HP bisa pause, kalau di HP DSLR ini nggak bisa. Nah, seperti itulah cara recording pada video kamera DSLR. Bila video ini sangat bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe.